Allah. Sebelum bencana banjir itu terjadi, wilayah Indonesia seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Nusa Tenggara, diyakini masih menyatu dengan semenanjung Malaysia dan benua Asia. Okay. Kemudian letusan Gunung Krakatau Purba, mengakibatkan terbukanya Selat Sunda, dan tenggelamnya sebagian permukaan bumi yang kemudian disebut Atlantis. Walaupun banyak dari mereka yang dibinasakan, namun orang-orang yang mengikuti petunjuk Sang Nabi tetap diselamatkan, sehingga yang tersisa sekarang adalah orang-orang yang terpilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, bahagia dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat datang di Cak Mujib TV. Guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yaitu dari Tikres Claim ya. Nenek moyang ya, nabi inilah nenek moyang Nusantara guys ya. Siapakah nabi nenek moyang kita? Nah, langsung saja kita simak penjelasan daripada admin Tikres Claim, dan mungkin beliau sudah melalui banyak istilahnya penelitian ataupun bisa dikatakan cocokologi lah seperti itu guys ya. Nah, langsung saja guys, kita play videonya. Let's go. Di antara berbagai budaya dan bangsa di seluruh dunia, masing-masing memiliki keyakinan dan cerita mengenai lokasi kaum Nabi Nuh. Okay. Orang Arab meyakini lokasinya ada di Arab, sementara orang Jepang, Cina, Eropa, dan bahkan Indonesia, masing-masing mengklaim lokasinya berada di negeri mereka. Oh. Namun, ketika seorang ilmuwan asing menunjuk ke Indonesia, kita tidak bisa menolak begitu saja, tanpa melihat alasan yang mendasarinya. Profesor Aricio Santos, seorang ilmuwan yang telah menghabiskan 30 tahun untuk meneliti topik ini, yakin bahwa Indonesia memiliki hubungan erat dengan Atlantis, dan peristiwa banjir besar pada masa Nabi Nuh. Okay. Dengan 53 ciri khas yang sesuai dengan deskripsi Atlantis, Profesor Santos menegaskan bahwa Indonesia sangat mungkin terkait erat dengan peristiwa tersebut. Oh. Walaupun riset Profesor Santos lebih banyak merujuk pada mitologi Yunani, Romawi, Inka, Maya, Aztec, dan kitab suci agama Hindu, kita harus tetap berpikir terbuka dan tidak mengecilkan kemungkinan bahwa kaum Nabi Nuh pernah ada di Indonesia. Negeri kaum Nabi Nuh di Atlantis, Indonesia. Okay, dalam menarik. Al-Quran, kisah Nabi Nuh disebutkan sebagai tanda bagi seluruh alam semesta. Namun, penjelasan yang singkat ini mungkin kurang jelas dan mudah dipahami. Oleh karena itu, disarankan untuk membaca buku setebal 600 halaman yang berisi kisah lengkap Nabi Nuh dalam Al-Quran, dan membandingkannya dengan penjelasan lain seperti yang diungkapkan oleh Profesor Santos tentang Atlantis. Profesor Aricio Santos menjelaskan bahwa Atlantis tenggelam sekitar 11.600 tahun yang lalu. Wow. Bukan hanya Atlantis yang hilang, namun juga 20 juta penduduknya yang hidup dalam kebudayaan modern. Beberapa penduduk berhasil selamat dan melarikan diri menggunakan perahu. Simbol-simbol dari beberapa suku kuno seperti Mesir, Inka, Maya, dan Aztec menggambarkan migrasi ini. Peristiwa ini juga menjadi akhir dari zaman es Pleistosen, karena abu dari letusan Gunung Krakatau Purba mencairkan es yang melingkupi mayoritas permukaan bumi. Abu tersebut berasal dari letusan Gunung Krakatau Purba yang memutuskan Pulau Jawa dan Sumatera, menyebabkan bencana alam, dan meningkatkan permukaan air laut hingga 200 meter, sehingga Atlantis tenggelam di bawah laut. Hal ini didukung oleh peta batimetri Indonesia yang menunjukkan bahwa perairannya dangkal di sekitar pulau-pulau seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Ciri-ciri Atlantis adalah wilayah tropis dengan suhu hangat, dua kali panen padi-padian dalam setahun, dan tanah yang sangat subur. Okay. Keyakinan ini semakin menguat setelah terjadinya tsunami besar di Aceh pada tahun 2004. Namun, sayangnya ia meninggal sebelum dapat melakukan penelitian ke Indonesia. Profesor Santos menyarankan untuk melakukan penelitian bawah laut di kedalaman 150 hingga 200 meter di perairan Indonesia, terutama di Lautan Jawa, untuk membuktikan klaim ini. Jika benar bahwa Atlantis adalah Indonesia, klaim Barat akan terbantahkan bahwa segala kebudayaan dan kemajuan berasal dari Eropa. Hal ini juga akan meruntuhkan teori tentang tumbukan meteor sebagai penyebab awal dan akhir zaman es. Meskipun sudah banyak ekspedisi yang dilakukan di berbagai tempat di dunia, seperti Siprus, Afrika, Laut Mediterania, Amerika Selatan, Kepulauan Karibia, dan Mesir, belum ada bukti yang sahih tentang keberadaan Atlantis. Namun, sekarang Indonesia dikenal sebagai lokasi Atlantis, surga dunia yang tenggelam dalam semalam, dengan dibuktikan adanya banyak bangunan kuno yang berabad-abad lamanya, yang terlihat di dasar laut Selat Sunda.
Allah. Sebelum bencana banjir itu terjadi, wilayah Indonesia seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Nusa Tenggara diyakini masih menyatu dengan semenanjung Malaysia dan benua Asia. Okay. Kemudian letusan Gunung Krakatau Purba mengakibatkan terbukanya Selat Sunda dan tenggelamnya sebagian permukaan bumi yang kemudian disebut Atlantis. Bencana ini juga menyebabkan punah hampir 70% spesies mamalia, termasuk manusia. Beberapa spesies manusia seperti hobbit yang ditemukan di Pulau Flores, kemungkinan juga musnah pada waktu yang sama. Menurut cerita Plato, Atlantis adalah negara yang kaya, dan selalu terkena sinar matahari. Santos mengaitkan cerita ini dengan keberadaan Atlantis di Indonesia, karena wilayah di sekitar garis khatulistiwa yang terkena sinar matahari sepanjang waktu, hanya ada di sini. Atlantis merupakan pusat peradaban dunia dengan kekayaan alam, ilmu pengetahuan dan teknologi, bahasa, serta kebudayaan lainnya. Kekayaan Indonesia termasuk rempah-rempah, juga memungkinkan adanya Atlantis berada di wilayah Nusantara. Ribuan pulau di Indonesia, sebenarnya adalah puncak gunung dan dataran tinggi dari benua Atlantis yang tenggelam. Meskipun terdapat banyak bukti keberadaan Atlantis di Indonesia, keengganan dunia barat untuk mengakui Indonesia sebagai wilayah Atlantis, iya, disebabkan karena hal tersebut akan merubah catatan sejarah tentang siapa yang menemukan peradaban. Benar. Banyak arkeolog Amerika Serikat selain Santos, juga mempercayai bahwa Atlantis adalah sebuah pulau besar bernama Sundaland, yang ukurannya dua kali lebih besar dari India. Sundaland saat ini hanya terdiri dari Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Pulau Natuna di Riau mungkin menjadi contoh terbaik dari sisa-sisa Atlantis, karena penelitian menunjukkan bahwa gen penduduk asli Natuna mirip dengan bangsa Austronesia tertua. Oh. Para peneliti Atlantis dari 15 negara yang berkumpul dalam sebuah konferensi di Pulau Milos Yunani pada Juli 2005, sepakat bahwa sebuah benua harus memenuhi 24 syarat untuk bisa disebut sebagai Atlantis. Beberapa ahli itu juga mengusulkan bahwa bencana seperti tsunami dan gempa bumi yang disebabkan oleh letusan gunung berapi bisa menjadi penyebab hilangnya Atlantis. Dan ternyata 24 syarat itu sudah dipenuhi oleh Kepulauan Indonesia. Okay. Kota raksasa Atlantis itu masih terdapat jejak-jejaknya di bumi, memiliki struktur yang jelas terdiri dari daratan dan perairan yang membentuk lingkaran pusat, serta lokasinya berada di luar batas-batas pilar Hercules. Wow. Selain itu, Atlantis harus memiliki ukuran yang lebih besar dari Libya, Anatolia, Timur Tengah, dan Sina yang digabungkan. Tempat itu harus pernah dihuni oleh masyarakat maju dan beradab, yang ahli dalam teknologi metalurgi dan navigasi. Akses ke Atlantis harus dapat ditempuh melalui jalur laut dari Athena. Atlantis juga harus pernah berada dalam situasi konflik dengan Athena, mengalami kerusakan fisik yang sangat besar dan tidak bisa terbayangkan. Atlantis hancur sekitar 9.000 tahun sebelum Mesir abad ke-6 sebelum Masehi, dan sebagian wilayahnya terletak 50 stadia dari pusat kota. Atlantis juga memiliki populasi yang cukup padat untuk menopang pasukan besar, dan memiliki agama yang mengorbankan sapi-sapi. Keruntuhan Atlantis terjadi karena gempa bumi, yang menyebabkan jalur pelayaran tertutup. Atlantis memiliki keunikan dalam bentuk banyaknya mata air, baik yang panas maupun dingin, yang mengandung mineral yang beragam. Atlantis sendiri terletak di tepi pantai, dengan luas sekitar 2.000 kali 3.000 stadia, dikelilingi oleh pegunungan, dan berbatasan langsung dengan laut. Selain itu, Atlantis juga dikenal sebagai kekuatan penguasa negara-negara lain pada zaman dahulu, dengan angin bertiup dari arah utara. Batuan di Atlantis memiliki berbagai macam warna, dan banyak saluran irigasi dibangun di wilayah tersebut. Tradisi berkurban sapi dilakukan oleh penduduk Atlantis setiap 5 hingga 6 tahun sekali, sebagai bagian dari kebiasaan mereka. Pulau Atlantis sendiri dikenal sebagai tanah yang sangat subur, dan mampu menampung pasukan dalam jumlah besar. Selain itu, pulau ini juga memiliki curah hujan tahunan yang tinggi, dan persediaan yang melimpah di semua tempat. Di sana, ori calcum, sebuah logam berharga pada masa itu, dapat digali di banyak wilayah. Bahkan, keberadaannya lebih berharga dibandingkan dengan benda berharga lainnya, kecuali emas. Pulau Atlantis juga dikenal dengan banyaknya kayu, untuk pekerjaan tukang kayu dan persediaan hewan ternak serta hewan liar, termasuk gajah. Dari sini sudah terlihat, bahwa Indonesia memang negara adidaya Atlantis di zaman Nabi Nuh. Walaupun banyak dari mereka yang dibinasakan, namun orang-orang yang mengikuti petunjuk sang Nabi tetap diselamatkan, sehingga yang tersisa sekarang adalah orang-orang yang terpilih. Pada zaman dahulu, Atlantis merupakan wilayah yang dihuni oleh berbagai jenis masyarakat.
Betul. Ada yang menjadi tukang batu, tukang kayu, suami-suami, dan prajurit. Para prajurit memiliki wilayah mereka sendiri, dan segala kebutuhan untuk hidup dan pendidikan mereka, tersedia dalam jumlah yang cukup. Mereka tidak pernah menganggap bahwa benda-benda yang dimilikinya adalah milik pribadi, melainkan dianggap sebagai milik bersama. Selain itu, mereka juga tidak pernah meminta makanan lebih banyak dari yang dibutuhkan. Hal ini masih bisa kita lihat dari budaya masyarakat Indonesia sampai saat ini. Betul. Setiap raja mewariskan kemampuannya kepada raja berikutnya, hingga mereka mampu membangun bangunan yang besar dan indah. Sampai beberapa generasi, orang-orang di Atlantis hidup dengan karakter yang mulia. Mereka selalu mematuhi hukum, dan selalu memiliki rasa kagum yang kuat pada Tuhan. Mereka memiliki cara hidup yang baik, yang mencampurkan kelemah lembutan dengan kebijaksanaan, dalam setiap aspek kehidupan dan dalam hubungan mereka dengan orang lain. Mereka tidak pernah menggunakan kekerasan melawan sesama mereka, dan mereka selalu bersedia untuk membantu raja mereka ketika dibutuhkan. Mereka tidak begitu tertarik pada kekayaan atau harta benda, karena hal itu hanya membebani hidup mereka. Meskipun mereka hidup dalam kemewahan, mereka tidak terlalu tergoda olehnya. Mereka menyadari bahwa kekayaan mereka akan bertambah jika mereka terus melakukan perbuatan baik dan menjaga hubungan yang baik antara sesama. Namun, karakter yang mulia mulai memudar dan sering dikompromikan. Mereka mulai mencampurkan sifat-sifat duniawi dan menjadi terlalu diatur oleh hartanya. Mereka tidak mampu lagi mengatasi kekayaan yang mereka miliki dan mulai berperilaku tidak pantas. Mereka kehilangan nilai-nilai yang paling berharga dalam hidup mereka, dan mata mereka menjadi buta, karena mereka terlalu terikat dengan harta benda. Dari sinilah, awal kehancuran Atlantis dimulai. Selain karena diserang oleh kerajaan besar, Tuhan juga murka, karena masyarakatnya tidak mematuhi Nabi Nuh, yang akhirnya negerinya ditenggelamkan. Dari paparan ini dapat disimpulkan, bahwa Atlantis memiliki beberapa kesamaan dengan Indonesia. Betul. Indonesia memiliki banyak pulau yang terdiri dari selang-seling daratan, dan perairan berbentuk cincin memusat seperti yang dimiliki oleh Atlantis. Benar. Selain itu, Indonesia juga memiliki jajaran pegunungan yang menyambung menjadi Ring of Fire, seperti yang dimiliki oleh Atlantis. Oh. Selain itu, Indonesia juga memiliki sejarah perdagangan laut yang panjang, seperti Betul. Yang dimiliki oleh Atlantis. Buku Penjelajah Bahari, Pengaruh Peradaban Nusantara di Afrika karya Robert Dicreat, juga turut membawa angin segar terhadap bukti-bukti arkeologis tentang peranan pelaut Indonesia kuno dalam memajukan perdagangan dunia. Okay. Selain itu, Letkol Laut Salim juga mengemukakan pandangannya, yang mengurai bahwa Nusantara merupakan negerinya Nabi Nuh, setelah isi bumi ini dilanda banjir besar. Dia mengatakan, kata Nusantara itu, berasal dari Nuh dan Santara. Nuh itu Nabi Nuh, dan Santara yang berarti towong pelowong kosong menurut Kamus Padmasu Sastra 1903 halaman 11. Nusantara. Jadi, Nusantara merupakan tanah Nuh yang kosong pasca banjir. Pernyataan Nusantara yang berasal dari Nusa dan Antara itu akal-akalan Belanda, lihat aja sumbernya di Wikipedia itu kan orang Belanda penulisnya. Ia kemudian menjelaskan, bahwa pada tahun 1750 Masehi, terdapat sebuah naskah yang dikenal dengan nama Carita Waraguru. Di dalam naskah tersebut, terdapat cerita mengenai bagaimana jenazah Nabi Adam dibawa ke dalam perahu Nabi Nuh, dan kemudian terjadi topan dahsyat yang menyebabkan tenggelamnya seluruh dunia. Di saat yang sama, di Nusa Jawa sedang terjadi maraknya pembangunan pepunden, atau piramida bertingkat. Letkol Laut Salim menambahkan, kisah itu pun terhenti saat Nuh bersama pengikutnya menepi di suatu negeri, ketika air sudah menyurut. Negeri itu adalah Nusantara, yang menjadi sumber peradaban dunia, karena nenek moyangnya adalah orang-orang soleh, pengikut Nabi Nuh. Ketika populasi semakin bertambah, mereka lalu menyebar lagi ke seluruh dunia, dan lama-kelamaan bahasa pun menjadi beraneka ragam, namun tetap memiliki itos dan legenda yang sama dengan mitos-mitos di Nusantara. Oke guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya, ternyata sangat identik sekali apa yang dibahas oleh E.T. Crash Claim ini berkenaan dengan istilahnya keturunan atau nenek moyang daripada orang-orang Nusantara. Bahkan disebutkan tadi Nusantara, Nuh dan Santara ya kan. Allahu Akbar, adalah bekas banjirnya itu tadi guys. Wallahu a'lam bishawab, semoga ini bagus ya, berguna bagi kita semua sebagai pengetahuan dan juga istilahnya tambahan wawasan sehingga kita lebih maju lagi seperti itu guys ya. Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
my veins. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.